Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yang dimasukkan dengan silaturahim tu, kerana bila kita naik titian serok, belah kiri dan belah kanan ada yang menjaga yang dinamakan sebagai silaturahim. Ketika mana kita lalu titian serok tu kan corner-corner, ada corner kan, dan setiap corner tu akan ada yang menjaga. Dan yang menjaga tu akan tanya soalan kepada kita, ya. Salah satu soalan iaitu silaturahim. Dan ada di antara korang semua yang tanya berkaitan dengan silaturahim ni. Apakah yang dimaksudkan dengan silaturahim? Adakah silaturahim sesama kawan dan sebagainya? Baik, kalau kita tengok silaturahim, silaturahim ni di antara salah satu makhluk yang Allah ciptakan yang akan berada di tepi titian sirat. Ketika mana kita nak melintasi titian sirat tu akan ada berada di tepi. Cuma saya lupalah di kiri atau kanan. Akan ada di tepi lah titian sirat tersebut. Maka jagalah, berjaga-jagalah barang siapa yang tidak menjaga silaturahim dengan betul. Maka hati-hati kepada mereka yang abaikan silaturahim, yang menganggap silaturahim benda yang kecil, benda yang biasa, benda yang tidak ada faedah. Maka mereka ni akan menerima balasan mereka tersendiri. Kerana silaturahim ni bukan silaturahim dengan kawan-kawan, kerana makna silah dengan ar-rahim tu sendiri. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan silah silaturahim ni? Dan kalau kita tengok pandangan daripada kalangan para ulama, ulama mengatakan silah ni adalah penyambung, penyambung hubungan. Adapun rahim pula adalah rahim wanita lah. Bahasa mudahnya, bahasa senangnya, silaturahim ni adalah hubungan dengan kaum kerabat kita yang berasal daripada satu rahim. Daripada berasal satu rahim, maka itulah silaturahim yang perlu kita jaga. Daripada mana? Daripada nenek moyang kita lah. Daripada nenek moyang kita turunlah sampai kepada kita. Itulah yang kita kena jaga. Iaitu hubungan kita dengan adik kita, hubungan kita dengan abang kita, adik-beradik, hubungan dengan mak ayah, hubungan dengan pak saudara, mak saudara, sampailah ke atas, sampailah ke nenek moyang. Kerana silaturahim ni berasal daripada satu rahim. Maknanya hubungan yang kita kena jaga, hubungan yang kaum kerabat kita yang berasal daripada satu rahim. Satu rahim itu rahim nenek moyang kita, sampailah kepada kita. Jangan pula kita anggap hubungan silaturahim ni sesama kawan. Bukan. Bila kawan ajak cepat, ya kita pergi. Bila ahli keluarga ajak, lambat nak pergi, nak boleh pergi tu macam-macam alasan kita bagi kan. Tetapi bila mak saudara ajak, pak saudara ajak, sepupu ajak, lambat kita nak pergi. Bahkan ada juga dalam kalangan kita ni, ada yang bergaduh dengan mak saudara, ada yang bergaduh dengan pak saudara, bergaduh dengan sepupu, bergaduh dengan ahli keluarga sendiri, bergaduh dengan kaum kerabat sendiri. Itu masalahnya. Dan ada juga di antara ilmuwan yang mengkaji hubungan ataupun darjat kedudukan ibu saudara ataupun mak saudara dengan kedudukan ibu mertua. Yang mana lebih hebat, yang mana lebih tinggi darjatnya? Darjat siapa yang lebih tinggi? Adakah ibu saudara ataupun mak saudara ataupun ibu mertua, mak mertua? Darjat mana yang lebih tinggi? Ada dalam kalangan ilmu yang mengkaji benda begini. Kerana kalau kita tanya siapa-siapa pun, awak rapat dengan mak saudara ataupun mak mertua? Of course dia akan jawab mak mertua, kerana dia tu kahwin dengan anak dia kan. Kerana al-khalatu bima zilatil ummi, mak saudara ni setaraf dengan ibu sendiri. Bayangkanlah, mak saudara ni setaraf dengan ibu sendiri. Kerana apa? Kerana mak saudara ni sampai bila-bila dia akan jadi mak saudara kita. Sampai bila-bila, bagaimana sekalipun, buruk baik, dia tetap mak saudara kita. Tetapi kalaulah ibu mertua, ibu mertua ni boleh bertukar ganti. Kejap ibu mertua berada di Johor, kejap ibu mertua ni boleh berada di Selangor dan sebagainya. Tetapi mak saudara di Johor, maka di Johor lah mak saudara kita. Tak boleh nak tukar ganti. Tak boleh kejap-kejap nak dia ni jadi mak saudara kita, kejap-kejap engkau lah jadi mak saudara kita. Tak boleh benda macam tu. Itu di antara perbezaan yang ketara. Kerana mak saudara kita, ayah saudara kita ni merupakan adik-beradik kepada parents kita. Kerana sampai satu tahap, ayah saudara ni boleh menjadi wali ketika mana kita nak berkahwin. Ketika mana berlangsung perkahwinan, ketika mana ayah dah tak ada, kita tak ada ayah, ke ayah saudara lah boleh menjadi wali dalam pernikahan kita. Besar darjat pak saudara dengan mak saudara kita. Maka dalam satu majlis, iaitu majlis Abi Hurairah. Abi Hurairah ni di antara tokoh yang terkenal lah dalam Islam ni. Kalau tak kenal, rugi. Kena cari siapakah Abi Hurairah. Jadi ketika mana berada dalam satu majlis, Abi Hurairah kata, sesiapa di antara kamu yang memutuskan hubungan silaturahim, sila bangun dan keluar daripada majlis ini. Kerana aku tidak akan mulakan majlis ini selagi mana kamu berada dalam majlis ini. Maka Abu Hurairah tunggulah. Tunggu pemuda tu bangun. Tunggu sesiapa yang bangun. Maka bila mereka ni ataupun anak murid Abu Hurairah ni, tertunggu-tunggulah siapa yang akan bangun. Siapa Abu Hurairah maksudkan? Kerana Abu Hurairah ni tidak mention, tidak sebutkan nama mereka, tidak sebutkan nama dia.
hanya menyebutkan secara umum, siapakah di antara kamu memutuskan hubungan silaturahim, sila bangun dan keluar daripada majlis ini. Maka anak murid Abu Hurairah ini tunggu tengok kiri kanan siapa yang akan bangun, tak ada seorang pun bangun. Dalam jangka masa yang agak lama jugalah, lama-lama kelamaan, maka ada seorang pemuda bangun dan dia keluar. Bila sahaja dia keluar, maka Abu Hurairah ini teruskan pengajian. Nampak? Maka betul lah yang dimasukkan dia, yang dimasukkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka lelaki tu bila dia keluar daripada majlis Abu Hurairah, maka dia pergi ke rumah mak saudara dia. Dia pergi rumah mak saudara dia, dia tanya kepada mak saudara dia. Rupa-rupanya dia ni dah lama bergaduh dengan mak saudara dia, tak bercakap langsung dengan mak saudara dia, tak pergi ziarah. Kalau raya pun tak pergi, nak salam, nak minta duit raya, tak pergi langsung kerana bergaduh bertahun-tahun. Dia pergi ke rumah mak saudara yang dia bergaduh tu. Maka bila sahaja dia sampai di rumah mak saudara dia tu, maka mak saudara dia tanya, apa yang kamu nak? Garang rupanya mak saudara dia ni. Dia ceritalah apa yang berlaku dalam majlis Abu Hurairah tadi. Maka kata mak saudara dia, kamu pergi tanya Abu Hurairah kenapa dia kata begitu dalam majlisnya. Pergi tanya. Maka dia pergilah tanya Abu Hurairah. Maka bila tanya Abu Hurairah, maka jawab Abu Hurairah, aku pernah mendengar sabda Nabi SAW, iaitu tidak akan turun satu-satu rahmat kepada satu kaum, kepada satu keluarga, kepada satu kumpulan, satu persatuan dan sebagainya, kalau ada di antara mereka, kalau ada di antara kamu yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka rahmat Allah ni tak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahim. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita perasan, kita buat pergaduhan, rahmat ni luas. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa duit kita tak cukup, sedangkan orang lain cukup je dengan gaji yang kita dapat. Tapi kenapa kita ni tak cukup? Kita kena check. Boleh jadi silaturahim kita ni tak kuat, silaturahim kita ni tak jaga dengan betul. Boleh jadi hubungan kita dengan ibu saudara kita, dengan bapa saudara kita, dengan silaturahim ahli keluarga kerabat kita tak elok, tak baik. Boleh jadi disebabkan silaturahim ni lah kita bergaduh suami isteri, boleh menyebabkan duit kita tak cukup, boleh menyebabkan kita selalu ada masalah dalam kehidupan, ada masalah di tempat kerja kan, selalu ditimpa musibah. Disebabkan inilah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tak turun kepada kita. Kita ni tak terima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangatlah penting kita ni untuk menjaga silaturahim.